Assalamualaikum teman-temanku semua, salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Di sini kembali lagi dengan kita di channel Hamzah Vlog dari lokasi Tanjakan Batu Comba, Jalan Lintas Sipir Terbung, Tapanuli Selatan. Dimana saat ini terpantau kita ada beberapa traktor yang biasa, truk logistik dari Medan menuju Jawa. Pagi ini di sini terpantau kita memang agak ramai ya teman-teman, karena di bawah sana ada juga satu truk puso yang tidak kuat mendaki tanjakan Batu Comba ini, dan saat ini sedang menunggu untuk diderek. Kita perhatikan dari beberapa truk yang melintas, ada juga yang tujuan Bandar Lampung ya teman-teman. Namun admin tidak bosan untuk menghimbau teman-teman pengendara yang sering melintas tanjakan Batu Comba agar selalu hati-hati saat melintasi tanjakan Batu Comba ini, mengingat tanjakan Batu Comba ini makin hari makin terjal untuk dilalui kendaraan. Jika memang kita perhatikan dari beberapa kendaraan yang melintas tadi, sedikit mulai oleng di tanjakan ini ya teman-teman. Memang daerah kita begini baru sehabis hujan ya teman-teman. Ada satu mobil minibus jenis Avanza. Ini mungkin tadi sedikit agak preme saat melewati tanjakan Batu Comba ini. Dan sekarang ini akan mundur ke bawah lagi ya teman-teman. Ini terpantau kita bus ALS yang dari Pulau Jawa yang akan menuju kota Medan. Mudah-mudahan bus ALS ini bisa selamat sampai tujuannya. Hingga saat ini truk puso yang terparkir masih belum ada yang mau membantu untuk menarik agar bisa lewat di tanjakan Batu Comba ini. Dan ini baru datang truk puso yang warna hitam yang biasa narik di sini untuk membantu truk puso oranye agar bisa melewati tanjakan Batu Comba ini. Mudah-mudahan bisa berhasil agar truk puso oranye ini bisa melanjutkan perjalanannya.
utara, jauh di bawah sana, truk Puso yang warna hitam sedang memutar ya teman-teman. Dan ini akan dilakukan penarikan. Dan ini terpantau kita mobil MTC Muda Taruna Kargo tujuan Kota Padang. Di bawah sana terpantau kita ada dua unit mobil pickup jenis L300 ya teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan juga teman-teman kita yang dapat kita update hari ini bisa selamat sampai tujuannya masing-masing.